Ayah menyebutnya Taman Rahasia. Aku sangat menyukainya. Dan aku membuatkan jurnal khusus tentang Taman Rahasiaku. Kini, kamera IOS-kulah jurnalku. Keindahan alam ini selalu membuatku terpesona. Hidupkan gairah fotografimu dengan sentuhan IOS 650D. Canon, delighting you always. Komedi yang membuat dia keren ketika dia main di Malaysia. Ngefans. Dia ngefans. Lirik Komedi, Selasa 27 November, jam 10:30 malam. Saya mengucapkan selamat kepada Metro TV ke-12. Selama ini Metro TV telah memberikan kita berbagi informasi yang baik, akurat, dan cepat. Saya harapkan pada tahun yang mendatang, Metro TV tetap memberikan informasi yang memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk Indonesia maju dan hadir. Dan saat ini juga sudah kita terima satu penelpon lagi. Pemerintah yang mengandalkan citra itu cuma kemunafikan. Mereka yang punya kuasa ini lebih membuka hati nurani lah. Jangan dengarkan isu-isu yang lain. Kedepankan proses hukum itu tadi. Pajak itu alat yang paling efektif untuk mendistribusikan kemakmuran. Satu-satunya program yang memberi Anda kesempatan mengomentari secara interaktif, lugas, tegas, terpercaya. Editorial Media Indonesia, Senin hingga Sabtu, jam 7 pagi. Beginilah ya, nasib jadi host baru. Kursi aja ngambil sendiri coba. Ini biasa dipakai sama Kick Andy ya, Andy F. Noya. Ini kelihatan ada tapak kakinya nih. Kalau saya ada tapak kakinya, cuman agak nonjol dikit. Itu efek cantengan. Ini saya gak biasa sebenarnya stand up sambil duduk. Tapi gak apa-apa lah ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah talk show yang sangat spesial sekali. Saking spesialnya, talk show ini cuma ditayangkan satu kali dalam siklus hidup manusia. Serius, ini acara serius. Saya kalau bercanda gitu, emang suka serius. Iya, kalian bisa lihat ya, dandan saya hari ini intelek. Wah, dandan luar biasa. Meskipun muka di luar kebiasaan. Kalau Andy F. Noya pakai kacamata, saya juga pakai kacamata. Cuman saya sebenarnya nggak butuh pakai kacamata, karena mata saya nggak min. Saya lebih seneng pakai kacamuka, karena muka saya yang kurang gitu. Kalau Andy F. Noya pakai dasi, saya juga bisa pakai dasi. Dasi adalah simbol dari intelektualitas. Jangan salah, ngelipetnya aja susah. Tadi saya nyobain di belakang, ngelipet-ngelipet ini, lipetannya kebanyakan. Akhirnya nggak jadi dasi, malah jadi ketupat. Kalau ngebahas tentang sesuatu yang sangat serius. Kemarin saya nonton berita di radio. Radio saya itu ada LCD-nya. Salah. Kemarin beritanya itu ngebahas masalah tawuran. Sebenarnya ngapain sih anak sekolah itu pada tawuran? Mendingan pacaran. Pacaran itu lebih fair, satuan satu, face to face. Kalau tawuran bisa menimbulkan pendarahan, kalau pacaran enggak, paling keringetan. Makanya pacaranlah yang sehat, pacaran sambil jogging atau di tempat fitness, itu lebih asik. Tapi... Tapi gini loh ya, saya kadang-kadang serem kalau ngelihat orang yang tawuran. Itu biasa pakai apa? Samurai. Kalau nggak pakai pisau belati. Nggak ada dua-duanya, biasa pakai pisau dapur ibunya. Itu bekas motong bawang. Nggak enak. Anak mana lu?
Bro, pedes bro. Ada lagi yang paling parah itu pakai gesper. Tahu gesper sabuk. Ujungnya gear motor. Kalau modalnya kuat, biasanya udah pakai knalpot racing itu. Bletak. Gila. Saya dulu suka jadi salah target, dikejar-kejar sama orang. Weh, maju lu, anak mana lu? Gua kan culun ya. Gua lari. Untung di belakang gua ada tulisan jaga jarak. Biasanya anak-anak sekolah yang sering tawuran itu kelihatan dari dandanannya. Mereka lebih terlihat alay. Iya, celana merecet. Ngatung di atas mata kaki. Pokoknya itu celananya potongan standby wudu. Saya nggak tahu kenapa dikatakan potongan standby wudu. Mungkin karena mereka tiap hari tawuran, dekat dengan kematian, makanya ingat dengan Tuhan. Aduh. Kalau zamannya saya SMA dulu, itu yang sering tawuran anak STM. Sekolah teknik mesin, kan tadi udah dijelaskan ya. Pakai apa? Gear motor, kalau nggak pakai rantai. Saya cuma khawatir, ini lama-lama anak SMK juga ikutan tawuran. Apalagi jurusannya apa? Tata rias. Itu gimana? Nanti orang tawuran lempar batu, ini lempar gincu ya. Maju lu, Cin! Maju, Cin! Itu baru SMK jurusan tata rias. Coba kalau SMK jurusan informatika. Komputer, gak enak. Nanti pakai gesper, ujungnya hard disk. Maju lu! Gua install ulang lu! Gue install ulang. Ya, daripada kita bingung ngomongin tawuran, marilah kita panggil bintang tamu yang akan berbagi cerita dengan kita tentang masalah-masalah yang semakin ruwet ini. Langsung saja kita panggilkan Ernest Prakasa dengan Soleh Solihun. Begini loh ya, Anda ini pernah ikutan tawuran? Wah gila, gue gak pernah tawuran lah. Gak pernah tawuran? Gak pernah. Kenapa Anda ngomong gila tadi? Itu tidak ada gunanya sebenarnya. Kalau semua teman-teman gue tawuran, gue tempat bagian dititipin tas. Kalau saya mah bukan cuma tawuran, ruatan juga saya ikut. Ruatan itu apa itu ruatan? Oh, itu apa sih? Sesungguhnya ruatan itu lebih bagus daripada tawuran. Menghindari dari bala gitu. Orang yang sering tawuran harus sering ruatan juga. Biar dilempar batu kebal. Seperti yang saya bilang tadi, saya punya ilmu macan. Manis dan cantik. Oh itu cewek. Kalau Kang Soleh ini gimana nih melihat apa? Fenomena tawuran di Indonesia nih? Kalau saya sih ya, tawuran tuh nggak sengaja sebenarnya. Saya sama teman-teman suka nggak sengaja, nggak niat tawuran. Nggak sengaja gimana? Nggak sengaja bawa batu. Bener loh, ada alasannya. Saya bawa batu tuh sering kebelet. Tahu mitosnya kan? Bener loh. Bukan apa-apa. Karena saya dan teman-teman di SMA Negeri WC-nya kurang enak, apalagi dia mau di WC jongkok, jongkok aja susah. Jadi akhirnya kita karena kebelet, mitosnya harus bawa batu, udah bawa batu. Kebeletnya banyak banget, jadi bawa batunya gede-gede banget. Kita lagi kebelet, ada orang yang belin, ya dilempar aja sama batu. Nggak sengaja, jadi mohon maaf, aduh lagi, kelempar. Terus yang lain ikut-ikutan. Kalau ko Ernest nih, begitu ada batu, sebenarnya apa yang Anda lakukan? Gue biasanya batu tuh nggak kelihatan sih kalau dilempar ke arah gue ya. Tiba-tiba udah deket aja tuh baru kelihatan batunya. Jadi gue gak sempet ngeles biasanya. Tapi kalau gue bilang memang tawuran itu gak relevan sama perkembangan zaman ya. Tapi kalau menurut saya ini ya, tawuran itu gara-gara ada semboyan yang bilang mangan ora mangan asal kumpul. Makan tidak makan asal kumpul. Salah. Di mana ada pertemuan, di situ ada makan-makan. Kalau kita udah kumpul-kumpul, lapar, gak makan, beringas. Jadi menurut saya kepada Depdikbud atau apa ya yang berwenang Diknas sekarang, jadi jangan cuma bagi-bagi makanan pada saat puasa, ada orang-orang susah dibagiin makanan. Anak-anak SMA juga yang nongkrong-nongkrong bagiin aja makanan. Solusi banget. Padahal lapar kan kasih makanan, boro-boro mau kenyang, boro-boro mau beringas kalau udah kenyang, aduh. Mending ke WC gitu. Bawa batu. Bawa batu lagi salah ya.
Tapi ya karena anak sekolah gini saya suka mendengar semboyan. Apa itu? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wow. Saya nggak percaya. Nggak percaya. Orang saudara-saudara saya juga yang Cina kuliahnya di Binus, di Atmajaya. Nggak usah jauh-jauh ke Cina ya. Oke, pemirsa di rumah dan penonton di studio, nampaknya talk show ini harus kita hentikan. Salah satu pesan dari saya, kita adalah orang Indonesia. Kalau ingin tawuran, tawuranlah yang sopan. Sebelum tawuran, kalau bisa ajukan dulu proposal. Tembusan kepala dinas. Kalau ditanya sama polisi kan gampang. Pak, ini udah legal Pak tawurannya. Tuh Pak, udah ada tanda tangannya. Cap 3 jari, tapi jarinya gini ya. Selamat malam, saya Jui F. Manoya. Bang Abdel, maaf, mama dedenya gemukan sekarang.